Halo masyarakat semuanya, saya malam-malam kayak gini pakai seragam soalnya baru habis tugas bagi-bagi sembako di Surabaya. Dan sekarang aku nyampe Bangkalan sudah. Dan katanya di sini ada apotek buka 24 jam gitu. Jadi berarti sekarang ada yang kerja di sana. Dan saya tahu salah satu namanya, katanya ada yang bernama Dila, tapi saya gak tahu orangnya. Nah, di situ saya mau ngasih hadiah. Ini original chicken yang isi 4. Ini macam prank apa-apa sih? Tapi kan saya gak kenal. Jadi saya mau ngasih ke sana, ke Mbak Dilanya sekarang. Gak tahu reaksinya seperti apa. Sampai jumpa di sana. See you. Saya juga tahu kan cuma di Filipin. Soror apa? Sororeng. Apa? Suruh ngasih ini. Apa? Ada. Beri apa? Suruh jangan bilang siapa-siapanya. Wah, suruh kasih ke Dila yang kerja di K24. Ada yang namanya Dila. Di situ berarti. Jadi ya, siapa lagi? Dah. Jadi ada apa? Harus ini follow. Iya. Dari apa telun? Dari anak-anak. Bentar, saya tanyakan dulu ke depan. Mas, oh, ya. Tarik. Lo orangnya lo gak mau. A few moments later. Namanya Iin Madila. Anak gurmeh. Betul. Telun, telun. Berapa? Lo gak tahu, suruh kasih aja. Enggak, sama ada. Saya balik. Gak mau ada. Masih belum. Ada, kabur. Lo gak tahu. Kenapa? Lo kamu kok tahu aku? Kalau kamu kata kamu kan, orang orang. Coba lihat kamu siapa mukanya. Orang ini. Yang mana? Oh, yang dulu itu. Oke. Enggak. Itu karena gue yang ada orang. Enggak, kamu gitu. Enggak. Duh. Yaudah, weh. Aku pulang. Ayo. Kamu aja. Aku balik mau sahur, ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, siap. Sekarang aku udah nyampe rumah. Itu tadi ceritanya tuh gini, bukan tiba-tiba aku ngasih barang ke orang gak kenal gitu. Jadi ceritanya gini, ibunya punya anak, anaknya punya cerita. Ceritanya gini, ibunya punya anak, anaknya punya cerita. Ceritanya gini, enggak. Jadi ceritanya gini nih, ceritanya aku punya teman kan namanya Stakim. Stakim itu anak pramuka juga yang gak begitu kurus itu loh anaknya. Nah itu, nitip barang, suruh beliin Regis Factory terus kasih ke Dila yang kerja di Kado Ahmad Murni. Dila itu siapa? Gak tahu, mungkin ceweknya Mustaqim. Dila itu dulu anak pramuka juga, tapi sekarang udah kerja, jadi dia sibuk ke kerja. Gitu ceritanya. Jadi sekarang aku mau istirahat, selamat istirahat bagi yang mau istirahat. Selamat malam, salam pramuka.